Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'ai ila al huda wad dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-34 dari As-Sabiqunal Awwalun, yaitu Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sayyidina Thabit bin Qais bin Shammas bin Zuhair Khatibul Ansar yukanna Aba Muhammad. Beliau menjadi pembicara dari kalangan kaum Ansar dan beliau dipanggil dengan Abu Muhammad. Abu Muhammad ini dari nama anaknya yang pertama yaitu Muhammad. Ibunya Muhammad ini adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mertuanya Thabit bin Qais ini adalah orang munafik. Tapi beliau menjadi khatibul ansar, bahkan juga khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada beberapa rombongan Bani Tamim datang, ya, biasa dari mereka itu ada satu yang bicara pakai bahasa yang bagus, indah, sastra. Ya, akhirnya Nabi memerintahkan Sayyidina Thabit untuk membalas ya, sambutan itu dengan pembicaraan yang indah, yang bagus, sehingga membuat orang Ansor dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia melihat keindahan, bagusnya sastra yang dimiliki oleh Sayyidina Thabit bin Qais. Kana radhiyallahu anhu min nujaba ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk orang yang cerdas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yashhad Badran. Beliau enggak pernah hadir perang, enggak ikut perang hadir Badar. Enggak ikut. Sudah masuk Islam tapi enggak ikut perang Badar. Wa syahida Uhudan. Hadir perang Uhud. Begitu juga wa baghiyatil masyahid ba'daha. Beberapa peperangan setelahnya juga ikut. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, laqad khasyitu an akuna qad halakt. Ya Rasulullah, aku takut, aku khawatir menjadi orang yang binasa. Ini setelah turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da. Jadi setelah turun ayat itu, jangan angkat suaramu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berbicara dengan di hadapan Nabi seperti berbicara dengan orang lain. Jangan disamakan. Lalu beliau sangat khawatir, takut binasa, sehingga ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok demikian? Ada riwayat beliau langsung ditanya oleh Nabi, ada riwayat enggak beliau di rumahnya. Tapi ada yang melaporkan. Jadi Nabi nyari-nyari, mana ini Thabit bin Qais? Dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang menanyakan keadaannya, menyatakan demikian. Aku ini khawatir
hancur karena Allah melarang aku untuk Allah melarang kita untuk senang dipuji. Sedangkan dipuji dari apa yang tidak aku lakukan. Sedangkan aku senang pujian. Ketika dipuji ya senang. Yang dilarang itu ingin mendapatkan pujian. Tapi kalau dipuji senang ya wajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji oleh Sayyidina Hasan bin Tsabit dengan syairnya ya apa? Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam tarakattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Begitu juga ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ya, membuatkan syair sebagaimana sudah kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan la yahdudillahu faq. Allah enggak akan membuat gigimu patah satupun. Sampai usianya 80 lebih saat meninggal enggak ada satupun giginya yang patah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilarang pujian, tapi beliau khawatir dengan ketika dipuji itu senang, khawatir. Wa nahana 'anil khuyala, Allah juga melarang kita dari sombong. Wa ajiduni uhibbul jamal, sedangkan aku senang berhias, tampil menawan itu senang. Padahal enggak ada niatan sombong, tapi khawatir. Ya, padahal innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka sesuatu yang indah. Kita disuruh memperindah, tapi tidak ada keniatan dengan sombong. Tujuannya hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau khawatir gitu. Khawatir dengan kesenangannya tampil yang baik, yang bagus. Itu khawatir ada rasa sombong yang membuat dia akan hancur. Wa nahana an narfa aswatana fawqa sautik wa ana jahiru saut. Dan Allah melarang kita untuk mengangkat suara, bahkan kalau apa di hadapan engkau, karena bisa menghilangkan, menggugurkan amal baik kita semuanya. Seperti ayat yang tadi kita baca, latar fa'u suwa tangu fa'u kosotin nabi walada jahru lo bil koli kajahri ba'dikum ba'to antah ba'to a'malukum wa antum la tashkurun. Akan hilang amal kebaikan kita, kita enggak menyadarinya. Karena itu tidak diperkenankan mengangkat suara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku ini memang suaranya keras. Karena ada orang ya, bisik-bisik ibu antara pemanah ngomongi. Bisik-bisik itu wis satu ruangan dengar, apalagi kalau ngomong. Nah ya apa mau gimana lagi, memang suaranya sudah keras. Jadi enggak ada niatan untuk mengeraskan suara, tapi memang suaranya keras. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya thabit ala tardu an ta'isha hamidan wa tuqtal syahidan wa tadkhulil jannah. Wahai thabit, tidakkah kamu ingin hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan syahid dan masuk surga? Ini bukan hanya sekedar tawaran ya. Ini Nabi ngasih isyarat, kamu ini dalam kehidupan dunia dalam keadaan mulia dan kelak kamu akan meninggal dalam keadaan syahid dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dijawab oleh Sayyidina Tsabit, "Bala ya Rasulullah." Dalam riwayat yang lain saat beliau di rumah dan enggak datang, apa? Beliau menyatakan, "Aku khawatir masuk neraka dan aku akan masuk neraka." Karena apa? Melihat apa yang dilarang Allah Ta'ala, "Tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Aku akan masuk neraka, katanya Rasulullah, enggak, dia termasuk ahli al-jannah, huwa min ahli al-jannah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika di perang Yamamah ini di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun ke-11 ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perang Yamamah. Yang dipimpin amirnya saat itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, beliau meninggal dalam keadaan syahid saat itu. Jadi betul-betul persiapannya matang. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Akhirnya ketika meninggal, ada seorang dari kaum muslimin yang bermimpi beliau. Jadi sehari setelahnya. Sehari beliau meninggal dalam kondisi sekarang, besoknya ada yang mimpi. Ketika mimpi, di dalam mimpi beli, mimpinya orang tersebut melihat Sayyidina Thabit bin Qais. Mengatakan kepada orang yang mimpi tersebut, ini lama kutil tu intaza'adir i rajulun minal muslimin. Ketika aku terbunuh kemarin, baju perangku, baju perangnya beliau mahal, bagus. Bagus, mahal. Diambil oleh salah seorang dari kaum muslimin. Bukan orang kafir yang mengambil, tapi kaum muslimin. Wa khabba'ahu fi aqsal askar. Dan disimpan di tenda yang paling ujung. Tenda yang paling ujung. Karena memang tinggalnya dia di sana. Wa huwa indahu. Wa qad akabba 'ala dir'i Burma. Apa baju-baju perang tadi itu, diriknya itu disimpan di kuali yang terbuat dari batu. Jadi disimpan di situ. Ada riwayat, setelah itu dikasihi karung, ditutupi karung. Bahkan enggak cukup itu, ditutupi lagi dengan kuda. Tapi beliau sampaikan dalam mimpi tersebut, datangi Amir, yaitu Khalid bin Walid, kabari dia, dan jangan katakan kalau kamu lihat ini dari mimpi. Kamu tahu ini dari mimpi, jangan ngomong. Kalau kamu ngomong, fatudayyu, enggak akan dihiraukan kamu. Karena dianggap ala mimpi. Wa idza ataital amir, kalau kamu sudah wa idza ataital Madinah, ada riwayat amirnya diperintahkan untuk menyampaikan kepada khalifah. Kalau sampai Madinah, fa'ti faqul li khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau sudah ketemu ya bawa ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah terbangun orang ini mendatangi, dicek apa benar yang dilihat dalam mimpinya. Ini disampaikan kepada Khalid bin Walid, dicek beneran ada. Setelah itu sampai di kota Madinah, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan dikasih pesan, dalam mimpi itu dikasih pesan. Diwasiati, orang yang mimpi tadi diwasiati oleh Sayyidina Thabit bin Qais. Inna alayya minaddain kaza wa kaza. Aku punya hutang sekian. Artinya ya ini jualan untuk bayar hutangku. Wa gulami fulan min raqiqi atik. Aku punya budak yang bernama Fulan, saya merdekakan. Diulangi lagi dalam mimpi itu menyampaikan kepada yang mimpi, jangan bilang kalau lewat mimpi. Akhirnya disampaikan kepada Amir, disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dijalankan wasiat itu. Nah, secara ilmu fikih, wasiat itu dikatakan sebelum mati. Wasiat itu disampaikan sebelum mati. Kalau saya mati, berikan kepada Fulan, ini apa saya merdekakan, itu namanya wasiat. Lah ini sudah mati lewat mimpi nyampaikannya. Dan dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bukan jadi dalil, wah berarti kalau saya mimpi orang ini wasiat sama saya, harus jalankan. Enggak. Enggak bisa jadi dalil. Ya, wasiat itu harus disampaikan saat hidupnya dia. Ya, saat hidupnya dia itu wasiat. Yang akan diberikan setelah matinya dia. Kalau saat itu dikasihkan namanya hadiah. Kalau dikasihkan setelah wafat namanya wasiat. Tapi kalau enggak ada apa-apa namanya warisan. Lah tidak diketahui orang yang setelah mati dijalankan wasiatnya kecuali Thabit ini. Enggak ada lagi. Hanya Sayyidina Thabit yang wasiatnya dijalankan, wasiat itu padahal dilakukan setelah beliau wafat. Kemudian yang ketiga,
Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan nikmar rajul Tsabit bin Qais. Ini riwayatnya bukan hanya nikmar rajul Tsabit bin Qais, enggak. Ada beberapa orang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sayyidina Tsabit bin Qais. Nikmar rajul Tsabit. Jadi Rasulullah mengatakan nikmar rajul fulan disebutkan beberapa orang, juga di antaranya adalah Sayyidina Tsabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau wafat saat menghadiri perang Yamamah dalam keadaan syahid tahun ke-11 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama para sahabat Nabi, mendapatkan cintanya Nabi, mendapatkan rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.